Oke teman-teman, selamat siang ya. Ini waktunya Mobi minum susu. Ini udah jam 12 siang. Mobi sepertinya kehausan teman-teman. Nah, kita duduk di tempat yang dingin teman-teman ya. Di bawah pohon. Ini Mobi udah main sama Moni sama Mino di belakang teman-teman. Matanya yang kilat. Mobi sekarang minum susunya banyak teman-teman. Ini sudah mulai menghabiskan satu botol teman-teman sekali minum teman-teman ya. Hari ini Mobi kebanyakan istirahat teman-teman. Karena mungkin Mobi kelelahan ya waktu kita bawa bermain ke tepi sungai semalam. Inilah keseharian Mobi teman-teman. Moni dan Mino sudah kita kasih susu, sudah kasih kita kasih makan, kasih nasi, kasih buah, tapi saya minta maaf tidak merekamnya teman-teman ya. Karena saya sudah kelelahan juga, tidak sempat untuk merekamnya, dan hanya Mobi lah yang kita rekam teman-teman, untuk memperlihatkan perkembangannya kepada teman-teman semua ya. Sudah mau habis teman-teman. Sejuk. Habiskan ya Mobi, habiskan susunya banyak biar Mobinya kenyang ya. Nanti kalau habis kita, kalau haus kita bikin lagi susu ya. Mobi semakin lincah sekarang teman-teman ya. Semakin lincah ya teman-teman. Sudah bisa keluar sendiri. Saat bangun dia bisa keluar dari kamar mencari saya teman-teman. Si Mobi ini. Kalau dia tidak bertemu dengan saya, dia langsung ke tempat Moni sama Mino di belakang dapur. Di Moni sama Mino saya bebaskan di belakang teman-teman. Di halaman belakang ya, tempat mereka sering bermain. Jadi dia kalau tidak menemukan saya di belakang sana, dia akan mencari saya di depan, teman-teman. Kadang saya duduk di luar rumah seperti ini, dia tidak bisa menemukan saya. Mobi langsung ke belakang. Banyak minum ya, teman-teman. Bisa Mobi. Udah mulai kenyang teman-teman ya. Dingin. Kalau di luar enak teman-teman, banyak anginnya. Sejuk. Sudah mau habis. Lagi tunggu ya. Teman-teman. Habis ya, tinggal segini. Tadi sini ya penuh ya. Sekarang tinggal segini teman-teman. Saatnya Mobi untuk jalan main-main teman-teman. Ayo Mobi, turun Mobi. Sini Mobi. Yuk. Yuk. Lepas tangannya.
jalan. Jalan. Mobi takut dia kan, Bang. Mau dia dalamnya. Ini, nanti sore seperti biasa teman-teman, kita ajak Mobi untuk bermain dengan Moni dan Mino teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya akan berencana akan memberikan dia Mobi bubur dulu teman-teman. Akan saya berikan Mobi bubur dulu dan susu ya, agar nanti Mobi tidak kelaparan dan tidak terganggu dengan Moni dan Mino. Kalau seandainya saya memberikannya makan secara bersamaan teman-teman ya. Ini Nabi. Nanti kita kasih bubur tuh teman. Kemarin dia mau makan bubur ya, tapi sedikit. Susu lagi? Susu lagi? Susu lagi? Manja ini teman. Semoga ini. Nggak mau dia main. Mobi. Kirang layang Mobi. Main yang layang sama Fajar. Mau. Pagi gitu. Mobi sangat manja ya teman-teman ya. Kalau sudah sekali saya peluk seperti ini, Mobi tidak mau lepas teman-teman. Susah. Manjanya kelewatan, super super spoiled. Mobi super spoiled teman-teman. Karena saya tidak mau melepaskan dia teman-teman. Ini saya biarkan, dia akan mencari saya lagi. Saya lepaskan, dia mencari saya lagi teman-teman. Bukannya saya menggendong dia setiap saat, bukan. Saya pun juga ada kerjaan lain teman-teman ya. Selesai saya urus si Mobi, kasih makan dan susunya. Mobi saya taruhkan lagi ke tempat tidurnya teman-teman. Saya sudah mencoba membawa dia bermain, ya, tapi dia nggak mau main. Nah, dia maunya dipelukan saya terus. Coba lihat teman-teman. Lalat, Mobi ya. Enggak teman-teman. Nah, kalau enggak dapat tangan saya dia nempel di sini. Oke teman-teman ya. Sampai di sini kita coba kita kasih lagi teman-teman.
Oke teman-teman ya, jelas ya teman-teman ya, karena Mobi tidak hanya ingin menempel saja sama saya, dan ada waktunya untuk Mobi akan bermain teman-teman. Oke teman-teman ya.